quality. So quality of that quantity is the keberkatan. Orang boleh dapat sedikit tapi hidupnya gembira. Orang dapat banyak, hidupnya merana. Dulu saya belajar dekat Madrasah Junin. Dia ajar Quran, very simple. Gaji dia ni tahun 80-an. Walaupun tahun 80-an, gaji dia hanya $500 sebulan. I ask you, can you survive? I don't think so. Yeah. Dia hidup dalam keadaan sederhana. Taklah apa-apa kedana, miskin, tak ada makanan. Tak ada, ada makanan, alhamdulillah. Macam mana ada makanan, tak tahu. Tapi cukup, dan dia ada anak ramai. Dan dia boleh kasih pendidikan pada anak dia. Allah beri keberkatan pada anak dia. Sampai salah seorang anak dia jadi medical doctor. And you know, it's not cheap. Sampai sekarang dia okey. Alhamdulillah. Keberkatan. That is the quality from the quantity yang kita nak.